Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @mvpclassicvideo supaya kamu dapat update terbaru. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Hatiku medame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lu bang numpang mandi lu? Gak ada, gak ada air habis, gak ada. Capek gua nimbang lulu. Mau kemana dir, bawa rantang segala? Nah, mau minjem nasi ya? Gak ada nasi habis, gua sendiri lapar. Nace, ini saja kamu ngomong. Saya ini mau minta exit permit. Nah, ini gara-gara nama Kadir yang sudah ngetop di kantor. Semua tahu. Kalau Kadir datang, persoalan hilang. Terus apa urusannya sampai kamu kayak pindahan begitu? Bos punya persoalan, rumah yang dikontrak orang Jepang sudah kosong. Nah, sekarang giliran saya di sana. Jadi Jepang? Boh, kamu ini apa? Ngomong sama kentut sama saja. Mana mungkin aku jadi orang Jepang? Aku ini kan jimat penglaris. Disuruh nunggu rumah supaya laku dikontrak. Tetap rumah ya mbak. Salam sama Mas Ibu. Dah. Ya. Dah. Duh. Aku bingung deh, gak tahu mau tulis apa lagi. Papa sama ibu kayaknya sampai sekarang masih marah juga. Buktinya surat-surat saya belum pernah ada yang dibalas. Gak usah bingung. Orang seperti Pak Tirta itu sekali-sekali mesti dibohongin. Kiriman surat dari Jakarta, Bu. Waduh, sebangang gue. Layang, kan hanya sekedar suratmu. Tandanya kau sayang. Bukan hanya Papa iki lho, Pak. Pak iki. Deger. Sahabat apa toh kowe iki? Dari Dewi? Oh, mah. Ora sudi aku. Sekarang sudah kaya. Eh? Baca nih. Sudah sugi. Baca. Ya kan, anakku sudah punya rumah tingkat, punya mobil, kolam renang. Wah, kaya sudah, Pak. Benar toh? Sayang, kayak ayam makan karet saja kamu. Papa sama ibu mau datang. Hah? Mereka akan datang kemari? Iya. Berarti mereka sudah memaafkan kita. Mereka sudah berdamai sama kita. Syukur, alhamdulillah. Kita akan bikin panitia tiap penjemputan besar-besaran. Kapan mereka datang? Besok, nanti malam. Hah? Besok lusa. Kapan? Kapan? Kok kamu begitu? Kamu tidak senang aku jemput mereka? Begitu. Kamu gak senang kalau kita bergaul dengan mereka lagi? Kamu gak senang kalau apa-apa? Mereka mau datang karena kita kaya raya. Hah? Kenapa bisa begitu? Kita kan masih susah. Rumah masih kontrak. Saya nulis surat ini atas sarannya Doyok. Kenapa kamu ikut Doyok? Mana Doyok? Yok!